ghafiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman summa alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita baca Subulus Salam jilid yang pertama. Kita sampai muka surat 418. Pakcik Bari punya 478. Itu kita masuk hadis yang ke-247. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan hukumannya adalah mengkuburkannya. Bukan pergi kubur kawannya ludah tu. Pakcik punya bahasa dia pakai apa? Menutupinya. Kita bakmit mengkuburkannya. Maksud dia, dia pergi kambuh balik ayat ludah tu. Itu bagi orang yang ludah. Baik, penjelasan hadis ini muttafaqun alaih. Meludah ia disebut dengan ia disebut juga dengan al-busaq ataupun al-buzaq. Di sini kita kata al-busaq, dalam hadis ni baca dengan sad, eh? Ba sad qaf busaq, dan ada juga bacaan dengan sin, ba sin alif qaf busaq, dan ada juga baca dengan zai ba zai alif qaf al-buzaq. Iaitu bacaan ni semua dia merujuk kepada ayat liq yang keluar dari dalam mulut, sedangkan ayat yang masih berada dalam mulut disebut sebagai ariq. Disebut sebagai ariq, kita panggil ariq. Ra ya qaf ariq. Demikianlah dia kata penjelasan di dalam Al-Qamus. Dalam hadis Bukhari dia menggunakan lafaz al-buzaq. Dalam hadis Bukhari dia guna perkataan zai al-buzaq. Sedang dalam hadis Muslim mengenai lafaz dalam hadis Muslim, oh terima kasih, saya cari hilang dalam pandangan saya. Terima kasih. Oh, tinggi adalah kita. Oh Allah, terima kasih ya Pak Amir. Apa dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak orang bagi tahniah tu. Allahu Akbar. Kata Tuan Mudir. Allah Akbar. Baik. Dalam hadis Muslim dia kata diguna perkataan at-tafal. At-tafal. Ta-falam. At-tafal. Di dalam masjid adalah suatu kesalahan. Kesemua ni merujuk kepada makna meludah. Kesemua ni maknanya ayat dia kata ayat liq yang di dalam mulut itu dikeluarkan.
Ini semua merujuk kepada ayat liak. Di dalam masjid adalah satu kesalahan. Meludah dalam masjid adalah satu kesalahan. Dan hukumnya adalah dengan mengkuburkan. Yakni mengkuburkan ayat liak. Bukan pergi kubur kawan yang ludah tu. Jadi dia kata kalau kita jumpa hadis perkataan yang berbeza, makna dia semua sama. Ini kerana bahasa Arab dia kaya dengan kita kata mutaradih, persamaan, persamaan bahasa. Melayu panggil apa? Apa? Bahasa yang sama ni dalam bahasa-bahasa Malaysia dia panggil apa? Sama arti. Sama arti, perkataannya sama arti. Hadis ini menunjukkan bahawa meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan. Dan mengkuburnya, kita kata apa Pak Mik? Mengkambusnya lah, menutupinya. Tutup balik. Zaman Nabi masjid pasir kan? Nabi suruh kita kambus ayat ludah tu. Nabi kata, tuan penulis kita kata, hadis ini menunjukkan bahawa meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan. Dan menutupi ayat ludah tu dengan pasir dapat menjadi penebus kafaratnya. Jadi siapa yang ludah dalam masjid, selagi dia sendiri tak pergi hilangkan ayat ludah dia tu sebagai cemar tu, selagi itulah dia dianggap belum menebus kesilapan dia buat. Hadis ni dia kata, hadis ni, hadis yang kita baca ni, meludah dalam masjid satu larangan dan dia kena kambuh balik ayat ludah tu, dia kata hadis ni bertentangan dengan hadis yang terdahulu. Yakni Nabi sebut falyabsuq an yasarihi aw tahta qadami. Hendaklah ia meludah di sebelah kiri atau di bawah kakinya. Secara zahirnya hadis ini menunjukkan baik meludah dalam masjid maupun tidak. An-Nawawi berkata kedua hadis tersebut bersifat umum. Akan tetapi keumuman hadis yang kedua ditalkhis, dikhususkan jika meludah tidak dalam masjid. Maka masih ada keumuman kesalahan jika meludah dalam masjid kerana tidak ada talkhis. Al-Qadhi Ayyad berkata, sesungguhnya meludah dalam masjid yang dianggap sebagai kesalahan hanyalah jika tidak menutupinya. Namun jika sudah menutupinya, ia tidak dianggap sebagai kesalahan. Inilah pendapat yang dipegang oleh para imam hadis. Hadis ini ditunjukkan oleh hadis Ahmad dan At-Tabrani dengan isnad yang hasan daripada hadis Abu Umamah secara marfu', iaitu man tanakha'a fil masjidi falam yudfinhu fasayyi'atun fa in dafanu fa in dafanahu fa hasanatun. Barang siapa meludah dalam masjid kemudian dia tidak menutupinya, maka dianggap sebagai kesalahan, yakni kejelekan. Dan jika dia menutupinya, maka ia dianggap kebaikan. Ia tidak menganggap meludah sebagai kesalahan kecuali ditaqyid dengan tidak menutupinya. Ditaqyid apa nama, kita kata dihubungkan. Dia ada hadis lain yang Nabi sebut pada kita dalam solat. Nabi kata bila kita solat, kita rasa nak meludah, Nabi kata jangan ludah ke depan. Sukakah kamu kalau wajah kamu diludah orang? Jadi Nabi kata ludahlah ke sebelah kiri ataupun ke bawah ataupun ke atas baju. Lepas tu kita bagi baju kita tu, kita genyih baju dengan baju. Jadi kalau kita ambil hadis itu macam seolah-olah boleh ludah dalam masjid. Hadis yang kita baca ni pula macam tak boleh ludah dalam masjid. Dia kata macam ada satu pertembungan. Tapi sebenarnya tidak. Itu adalah kisah dalam solat. Maka kalau dia ludah di depan, walaupun dalam solat, dia masih boleh kehen kaki dia. Kalau dia ludah belah kiri, pun dia masih boleh kehen sebelah kiri yang kaki dia. Kalau dia ludah atas baju dia, maka dia tenyih baju dengan baju tu hilanglah. Maka tetap maksud hadis ni sama. Apa dia? Bagi orang yang meludah dalam masjid,
dianggap dia mencemarkan masjid sehinggalah dia menutup ludah dia tu, dia selesaikan masalah ludah dia tu. Cuma kita akan tengok di bawah, kerana hadis ni, dua-dua hadis ni, hadis yang kita baca tadi, hadis Anas, dia guna perkataan khati'atun, kesalahan. Dalam hadis tadi ni, hadis Abu Umamah, dia guna perkataan fasayyi'atun, satu benda yang keji, satu benda yang tak elok. Jadi, adakah meludah dalam masjid satu dosa? Kita tengok. Maka Imam Qadi bin Iyad, dia kata, meludah dalam masjid dianggap salah sekiranya tidak pergi, kita kata pergi buang balik ludah dia tu, dianggap salah. Tapi kalau dia ludah, dia tutup balik, maka tidak dianggap. Ini kita kata masyarakat dululah. Seperti kita habak kan, kencin. Kencin. Kita baca dah masalah kencin kan. Ha, kenapa dia tu kencin dalam masjid dan Nabi tak suruh perambat dia keluar? Kerana telah menjadi adat orang dulu ni, kencin macam tu dia bukan aib. Sebab kencin ni, bau busuk yang ada pada kencin dengan kita buang air besar ni, dia berbeza. Ambil air, juruh hati tempat kencin, habislah bau. Maka dia bukan satu masalah besar di situ. Dan Nabi pun pernah kencin. Dan Nabi minta sahabat pagar dia kot. Dia nak kencing, dia cari satu arah lain, minta sahabat pagar dia. Maka dia bukan satu benda aib. Yang aib ni adalah buang air besar. Kan Nabi akan minta sahabat pergi jauh, hampa jangan duduk sini, hampa pergi jauh. Demikian juga macam air ludah ni. Maka dia anggap salah kalau dia tidak, dia tidak kambuh balik dia dia punya tu. Macam tu juga kawan tu, dia kencing atas tanah, dia dianggap salah kalau dia tak juruh air di atas, di atas tu. Satu kalau kita pergi ke India dengan Pakistan, dia nak terkencin, dia tarik zik, dia paya kat situ ya. Dan orang lain pun tak tengok jalan aku tu. Ha. Kalau dia buat kat Penang, dia kena snap gambar. Sik, keluar WhatsApp. Ha. Dekat kita, aib. Dekat masyarakat dia pun kencin macam tu, tak apa. Baik, dalam hadis yang semisal, hadis Abu Zar, dalam riwayat Muslim secara marfu', kata dia, وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أُمَّتِي أَنُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. Hadis ini hadis sahih, hadis Muslim. Nabi kata, dan kejelekan yang aku dapat pada umatku adalah meludah dalam masjid dan tidak menguburkannya. Nabi kata, aku tengok satu benda tak elok masyarakat hari itu ni yang ada pada umat aku, umat Nabi masa itu, umat di Madinah tu lah. Nabi kata, aku tengok masalah mereka ni, mereka suka duduk ludah dalam masjid, lepas tu mereka tak mau nak kambuh. Beginilah pemahaman ulama salah tentang masalah ini. Dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ni lagi satu nama kitab hadis yang kita tak pernah dengar, Sunan Sa'id bin Mansur. Mana nak tahu, siapa pun mengaji hadis luar negeri, dia mengajak kitab ni, terkejut pula. Kita kata yang duk ada pun tak terajak, mengajak bukan-bukan. Ini kitab Sunan Sa'id bin Mansur. Dalam kitab ni, hadis daripada Sa'id bin Mansur, hadis ini daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahawa pada satu malam dia meludah di dalam masjid, kemudian dia lupa untuk menguburkannya hingga pulang ke rumah. Maka dia menyalakan api sebagai obor, lalu berangkat ke dalam masjid cari tempat dia telah ludah, kemudian dia menguburnya seraya berkata, alhamdulillah, kesalahanku belum tertulis pada malam ini. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia ludah, dia terlupa, dia balik, dia, kita kata, ambil toslet Pak Cik Syahar, mencari balik dalam masjid, tak mana dia ludah, tengok-tengok dia ada, dia kambuh. Dia kata, alhamdulillah, kesalahan aku belum lagi tertulis. Aku dan buat. Hal ini menunjukkan dia mengakui bahawa meludah yang dianggap sebagai satu kesalahan hanya khusus bagi orang yang meludahnya kemudian meninggalkan begitu sahaja. Dianggap cemar kalau kita tinggalkan, kemudian kita tak selesaikan. Cemar.
Bukan saja bab ludah, sama bab makan, bab apa. Kita makan buah kurma buka puasa, kemudian kita letak biji dari bawah, kemudian kita terlupa sampai orang pijak, maka kita dianggap buat salah sampai kita mencari balik biji itu. Kalau kita mamai, orang dah angkat dah, alhamdulillah lah, berdoa lah pada Tuhan, siapa yang tolong padam kesalahan kita ni, alhamdulillah. Tapi kalau kita kata tak apa, saat ni dia pun angkat, tertanggunglah kesilapan tu. Kita tak menjaga rumah Tuhan. Makan kita bertabung, takkan kita harap orang ni, macam Pak Amir dia katakan, apa, secawan, gelas secawan, piring satu, takkanlah mudir nak pergi basuh. Tak mana sabar kan? Bolehlah mudir basuh, mudir basuh, tapi kita dengan Tuhan tu. Kita dengan Tuhan. Kita, walaupun benda tu tak basuh, jenis plastik-plastik, kita kata, ah, tak apa, kawan tu nanti main ambil. Kawan tu nanti main ambil, dengan kita pergi ambil bolang tu sampah, kita ambil barang kita sendiri. Maka hadis ni dia kritik kita. Dia kritik kita. Tengok adab kita. Saya ingat ni nak kena baca pelkat satu dinding ni. Masya Allah. Tang orang nak buat jasa tu, itu bahagian orang, tapi bahagian kita, kita kena tahu hak kita, hak kita. Telah kami jelaskan pada bab terdahulu tentang kompromi dari hadis-hadis seputar masalah ini. Yakni dianggap sebagai kesalahan jika meludah ke arah kanan atau ke arah kiblat. Namun tidak dianggap kesalahan jika meludah ke arah kiri atau di bawah. Maka hadis ini ditalkhis dan ditakyid dengannya. Hadis yang kata kalau kita meludah dalam masjid kita tak kambui, hadis ini hadis yang lebih khusus daripada hadisnya umum tadi. Had Nabi kata jangan ludah ke depan, jangan ludah ke kanan, ke kiri atau ke bawah atau atas baju. Hadis itu umum. Datang hadis ni, inilah hukum sebenarnya. Selagi kita tak selesaikan ludah kita tu, kita dianggap melakukan benda keji. Benda keji. Benda keji ni berdosa tak? Dalam benda keji ni ada dosa ke tak ada dosa? Ha. Dia terpulang pula. Kalau benda keji itu sampai membawa beban pada orang, dia naik dosa. Tak, kalau dia anggap benda tak ada akhlak. Orang tu dianggap tak ada akhlak, walaupun dia sembahyang, dia mengaji, dia dianggap tak ada akhlak. Kalau tak menyusah orang, tapi kalau menyusah orang, sampai orang nak kena pikambih ludah dia, orang berkeluar ayat bukan-bukan. Maka naik jadi dosa. Jumhur ulama menyatakan bahawa yang dimaksud dengan menguburnya adalah menutupnya dengan tanah, dengan pasir atau dengan kerikil. Kerikil ni batu lah, batu kecil kan, yang ada dalam masjid. Adapun pendapat yang menyatakan bahawa yang dimaksud dengan menguburnya adalah membuangnya keluar masjid adalah pendapat yang tak mungkin. Pendapat tu tersalah, dia kata. Yang benarnya kalau masa zaman masjid Nabi, siapa ludah, ambil lah batu-batu tutup. Nanti orang terpijak, dia akan jadi step orang ke sana ke sini. Ataupun buang dengan batu-batu, tak ni orang tersujud atas dia, kambuh dengan pasir. Nah, itulah, ini kerana kita baca adab-adab masjid, maka salah satu benda orang Nabi didik para sahabat zaman hari itu ialah jaga kebersihan masjid, jangan bawa masalah pada orang. Dan kita pun, kerana masjid kita ada kapek, ayak ludah tak ada lah di sini. Tapi ni, dalam mangkuk tandas. Saat ni kita pergi tengok, gelemar berketui. Ingui berketui. Pelas lah. Ayak kencin. Curuk lah ayak. Kadang-kadang bubuh pula tempat gonyoh mangkuk tu kan. Bubuh. Dia tak mau gonyoh. Wahai khazanah-khazanah tu, pesaka tu dia punya. Rupanya ada hadis mengkritik perangai lagu tu dengan satu celaan yang tak bagus. Jadi kalau kita buat benda menyalahi dengan sunnah, sampai bila kita takkan jadi elok? Kita kena tawaduk dengan sunnah. Baik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu At-Tirmizi wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam masjid, di dalam masjid. Hadis ini
Dia kata riwayat al-khamsah. Betul. Dia kata akhrajahu al-khamsah. Dia kata akhrajahu at-Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmizi juga. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam masjid. Yakni dengan menyatakan masjidku lebih bagus daripada masjidmu dalam kemegahan, hiasan dan lain sebagainya. Itu di antara tanda hari kiamat. Hadis ini merupakan salah satu tanda kenabian dan ungkapan beliau, kiamat tidak akan terjadi. Bisa dipaham bahawa inilah di antara tanda-tanda kiamat. Berbangga-bangga dalam hadis ini bisa dengan perkataan sebagaimana yang telah anda ketahui, dan bisa juga dengan perbuatan, yakni dengan berlebih-lebihan dalam menghiasinya, meninggikan bangunannya dan lain sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahawa berbangga-bangga dalam masjid adalah makruh. Dia adalah sebahagian dari tanda-tanda kedatangan kiamat. Allah tidak menyukai bermegah-megahan dengan bangunan masjid atau menyemarakkan masjid kecuali untuk ketaatan. Ini hadis yang berkaitan dengan nubuah, kenabian. Nabi boleh bercakap benda yang ke depan, mustakbal, benda ke depan. Benda tak jadi lagi tapi ke depan Nabi cakap dah. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sampai umat aku akan kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit yatabahan nas. Penyakit apa? Seronok lah tengok masjid besar, cantik, duit banyak, tak usik sekupang pun. Tapi berapa orang main semayang, berapa orang jadi cerdik dengan masjid sebesar tu, dia tak peduli. Alhamdulillah, kapek mahal-mahal, semua seronok. Alhamdulillah, Nabi kata itu adalah perkara yang menyebabkan kiamat akan jadi. Iyalah, dalam hadis Nabi kata apa nama, waju'ilatil ard tahura wa masjida, dijadikan bagi umat aku ini apa nama, tanah bumi ini bersih, dan di atas bumi itu boleh salat. Jadi yang jelasnya ialah salat. Salat. Nabi pernah dihalang masuk Masjidil Haram tapi Nabi salat. Jadi antara salat dengan masjid, salat itu lebih besar. Tetapi masjid dibuat sebagai syiar di atas perintah Tuhan, dibuat masjid. Tapi bila dibuat masjid, tiba-tiba salat itu jadi masalah, nak salat jadi masalah, nak belajar salat jadi masalah, maka Nabi kata itulah tanda kiamat sudah hampir. Sudah hampir. Dia kata di sini megah-megah dengan hiasan. Baru ni di Selangor kan, dua hari sudah kan yang depan piro nak roboh apa menara. Katanya menara tu dibuat tak dapat kelulusan. Kan? Menteri Besar Selangor turun. Dia turun, dia kata, iyalah walaupun tak ada kelulusan, tapi kena sedar, dia kata. Islam agama rasmi Malaysia. Jadi nak roboh, dia kata, fikirlah elok-elok, caralah, cari lain. Dah tahu tak ada kelulusan, tak boleh bagi ke kelulusan? Bagilah kelulusan. Sedangkan Islam agama rasmi. Yang buat kerja tu orang Islam juga. Kadang-kadang kita ni buat kerja Islam, pak cik, kita duk pergi buat benda lagu ni, macam kita bukan orang Islam. Dahulu ada kes, saya ingat lagi kes surau yang disita. Yang pergi sita tu orang Islam. Yang suruh sita pun orang Islam. Yang pergi sembahyang di situ pun orang Islam. Bahkan surau tu dia dululah pernah buat jemaat. Jadi kawan nak pergi sita tu, dia pergi sita macam dia pergi sita kandang lembu. Dan ada orang pernah didakwa kerana menjadi imam isya di surau tu. Apa kesalahan dia? Menjadi imam isya di situ. Jadi imam isya pun kena dakwa. Jadi tak masuk akal ya? Hati perut manusia ni. Dia ustaz, lepas tu dia saman ustaz tu 5,000, dia tak bagi mengajar setahun. Apa tu? Kalau mengajar pula 3 bulan makan free. Kadang-kadang peraturan ni tak menggambarkan kita ada iman. Tak menggambar langsung. Tapi kita mengaku kita ahli iman. Imam Ahmad kata apa dalam kitab dia Usul Sunnah, bab mayat.
bab mayat dalam kitab dia Usulus Sunnah. Imam Ahmad kata apa? Orang tanya ke ya Imam Ahmad masalah kalau orang Islam mati, apa dia kata? Dia kata man mata min ahli qiblati muwahhida yusalli alaihi wa yastaghfiru lahu wa la yahjubu anhu al-istighfar wa la tatruku as-salah li zambin aznaba saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah. Imam Ahmad kata, dia kata siapa yang mati daripada ahli kiblat muwahhidan dalam keadaan dia itu ada tauhid, maka dia kata disembahyangkan mayat dia dan diistighfarkan kepadanya. Wala yahjubu anhu al-istighfar, jangan siapa pi halang orang lain nak sembahyang dan nak istighfar pada orang ni kerana dia ahli kiblat, kerana dia ahli tauhid. Kata Imam Ahmad, wala tatruku as-salatu alaihi li dhanbin aznaba, janganlah ditinggalkan sembahyang mayat ke atas dia kerana dosa yang dia buat. Kita kata dia hidup tak sembahyang, hidup tak puasa, jangan kita tak sembahyang mayat dia kerana kita duk tengok dosa dia buat. Sagiran kana au kabiran, dosa dia kecil ke dosa dia besar, jangan tengok dah. Amruhu ilallah, sekarang ni urusan dia kepada Allah. Ha, itu dia. Tak tahulah kalau imam besar boleh bagi fatwa macam tu. Kita orang agama, belajar tasawuf lagi, zikir banyak lagi, kita boleh halang saudara kita mengajar agama, rehatkan dia setahun, ambil duit dia sampai 5,000, tak fikir dia nak makan apa, keluarga dia, anak bini dia. Kalau gaji dia 50 juta baru ni kan susun dalam rumah lain lah. Tak tahulah. Kadang-kadang kih main ni macam katun lah. Nak percaya pun macam tak percaya, tak percaya macam nyata. Macam katun. Dalam rumah simpan duit, sungguh ke tak sungguh ke? Tapi kalau macam tu lah, hang denda 50 ribu pun tak apa eh, tak jejah tak mana eh. Boleh duduk pijamal lagu tu lagi tak? Kadang-kadang hadis tu la yu'minu ahadukum tu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tak ada gitu, tak ada. Tak ada, tak ada. Inilah satu musibah Allah bagi, musibah kejiwaan yang kena pada umat Muhammad. Supaya Allah bebaskan kita daripada musibah ini. Inilah hadis yang menceritakan tentang dimakruhkan kita. Tak boleh kita berbangga-bangga dengan masjid. Tak boleh. Dengan warna dia, besar dia, mahal dia, tak boleh. Bila ada, kita kena fikir macam mana nak bawa syiar agama di situ. Wa 'ani ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitashyidil masajid akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk memegahkan masjid. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Kelanjutan hadis tersebut ialah apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, kalian pasti akan menghiasnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara melakukannya. Ungkapan ini berasal daripada Ibnu Abbas. Seakan-akan dia memahami bahawa umat ini akan mengikuti perilaku orang-orang Bani Israel dalam bermegah-megah dengan masjid ni. Cara kita kadang-kadang buat masjid, cara kita apa? Rasmi masjid, nak ada protokol. Okay. Nama kalau kita panggil masjid saja orang tak puas. Nak kena buh nama hebat-hebat. Kan? Tapi isi dia tak sehebat nama yang diberikan. Kata Ibnu Abbas, kamu akan kena masalah ni seperti mana Yahudi Nasara kena bermegah-megah dengan masjid. Ini bukan hadis, Tuan Kitab kita kata ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, hadisnya dua di atas.
Dalam syarah diterangkan makna yang ada dalam hadis tadi, iaitu makna disebut sebagai tasyyid. Tasyyid iaitu memegahkan, ialah meninggikan bangunan. Makna tasyyid itu meninggikan bangunan, memperindahkan dengan syin, dengan syid, iaitu kafur. Sedangkan di dalam kamu diterangkan dengan syada, iaitu memolosnya atau mengecatnya dengan kapok dan sejenisnya. Sesuai dengan keterangan ini, meninggikan bangunan bukan termasuk makna tasyyid. Tuan kita kita kata, Nabi kata, ma umirtu bitasyyid al-masjid. Aku tak diperintahkan untuk bermegah dengan masjid. Maka Sanani kata, makna tasyyid ni ada dua tiga makna. Duk picat satu, cat yang menarik, cat mahal ini semua ni satu. Dan lagi satu makna tasyyid yang biasa orang Arab pakai zaman Nabi hari itu, iaitu buat tinggi-tinggi, besar, tinggi-tinggilah. Sebab bila tinggi masjid nampak berjauh dia bangga, tu masjid kami itu. Tapi maknanya lebih tepat dengan hadis ni, kata Sanani, adalah makna mencantikkan masjid. Cantikkan, itu lebih sesuai dengan hadis ni, bukan maksud meninggikan. Hadis ni dengan jelas menunjukkan kepada hukum makruh dan haram. Boleh jadi dua, orang kata. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memegahkannya kerana menyerupai mereka adalah haram. Hal ini mengisyaratkan bahawa sesungguhnya masjid tidak dibangunkan kecuali untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Sedangkan hiasan-hiasan padanya hanya akan menyibukkan hati dari ketaatan, menghilangkan kekhusyukan yang merupakan inti salat. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahawa menghiasi mihrab diperbolehkan adalah pendapat yang salah. Dia kata salah tu. Duk pergi bagi mihrab cantik-cantik ni, dia kata ada pendapat kata boleh. Dia kata salah. Mana boleh tak salah? Sebab mihrab tu imam nak duduk tang situ. Dia kalau hang bagi cantik, tumpuan imam nanti ada tang situ. Mihrab ni biar kosong. Biar maksud kosong, dia tak ada perhiasan. Duk pergi bubuh apa? Macam-macam kan, marmar orang pergi lekat tang situ. Biar kosong, satu cat, satu warna saja. Supaya inti salat tu tak hilang, dia kata. Sekurang-kurangnya hukum, sekurang-kurangnya hukum dalam empat mazhab. Ada dalam kitab Mazahib Arba'ah pun ada. Saya ingat dalam I'anatul Talibin pun ada. Kalau tak silap saya, dalam Al-Iqna' pun ada. Iqna' tu saya tak pasti. Sekurang-kurangnya hukum, apa hukum gantung ayat-ayat Quran di dinding, sama ada di masjid ataupun di rumah. Sekurang-kurang hukum yang ada dalam empat mazhab ni makruh. Tak ada kata sunat. Makruh. Sebab apa? Sebab ketidakjagaan itu lebih banyak daripada terjaga. Lebih banyak. Sampai bila orang masuk dalam masjid, orang perhati tengok ayat-ayat tertentu. Bila kadang-kadang bawa dalam solat, kadang depan mihrab dia tulis fa'aqim wajhaka lid-din, kadang dia tulis macam-macam ayat kan. Sekurang-kurang hukum yang ada dalam empat-empat mazhab adalah makruh. Tak ada yang kata sunat. Tetapi amalan yang terkenal dalam masyarakat kita, sunatlah, apa salahnya. Demikian ni kita baca bab ni. Atau tengok, menghiasi masjid, mengelokkan dengan warna-warna yang boleh menarik sampai khusyuk kita hilang, dia kata sekurang-kurang hukum adalah makruh. Sekurang-kurang hukum adalah makruh. Bukan tak boleh cat, boleh cat. Bukan tak boleh bagi cantik, boleh bagi cantik. Tapi sampai kecantikan tu orang nampak, makruh, dia kata. Dalam kitab Al-Bahr, Al-Mahdi berkata, proses pemberian hiasan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi tidak berdasarkan kepada pendapat para ulama ahlul ilmi wal aqli, tidak juga atas persetujuan mereka. Perhiasan itu dilakukan oleh pemimpin negara yang zalim. Allah. Biar betul apa sih yang kita asal dengan ni, betul ke dia kata lagu tu? Dia bubuh tu.
pembesaran Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, dia kata dilakukan tanpa persetujuan para ulama. Ulama tak setuju dibuat besar-besar macam tu. Di zaman bila tak cik? Sanani berapa? 1182 Hijrah. Ha, dia mati 1182 Hijrah. Betul lah pakcik. Tazayyin al-haramaini lam yakun bira'yi dhi hal wa aql. Wala sukut radan ayu min ahli min al-ilmi. Innama fi'aluhu ahlud dawli al-jababira. Dia kata, betul lah, terjemahan dia memang sama. Proses pemberian hiasan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita kata nisbah zaman dia lah. Zaman sekarang saya ingat tidak lekut. Tak berani kata kan. Nisbah zaman dia ni, dia kata pembesaran mula berlaku, masjid dia cantik-cantik. Dia kata tidak berdasarkan kepada pendapat para ulama ahlul apa nama, ahlul hal, ahlul wal aqli, ahlul halli wal aqli, juga tidak atas persetujuan mereka. Penghiasan itu dilakukan oleh pemimpin negara yang zalim tanpa minta izin kepada para ulama terlebih dahulu. Kemudian kaum muslimin dan para ulama membiarkannya dengan memendam perasaan dongkol. Dongkol pula. Perasaan dongkol, dia kata. Tak setuju lah pakcik kan. Ya. Itu pendam lagu tu. Dia kata apa? Dia kata ialah min ghairi ridan wa huwa kalam hasan. Lepas sembunyilah. Lepas tak naklah nak kata apa berkelai banyak-banyak kan. Bukan kata sana, saya ingat negara kita pun banyak lagu tu. Bendanya ulama tak setuju kan. Tapi pemimpin buat juga. Kan? Buat juga lang hak terbang Langkawi. Kan? Ha. Penyu lagi. Di mana penyu? Besut Terengganu, sotong, udang, Tugu Negara kan. Bukan, bahkan amalan-amalan yang ada di Tugu Negara, tiupan napiri, kalung bunga, saya ingat tak ada ulama setuju. Semua bantah, tapi orang kita kata jenis cikgak ni. Dia nak buat, dia buat. Ungkapan Nabi dalam hadis tadi, Nabi kata ma umirtu. Nabi kata aku tidak diperintahkan, mengisyaratkan bahawa perbuatan itu tidak baik. Dalam hadis tadi Nabi katakan ma umirtu bitasyyid. Aku tidak diperintahkan buat benda ni. Maksud dia, hampa buat apa, Nabi kata? Ma umirtu, benda yang Tuhan tak perintah ke aku, sebab apa nak penting sangat benda tu? Mengisyaratkan bahawa perbuatan itu tidak baik, menghias masjid sampai jadi macam perangai Yahudi bangga-bangga tu. Kerana jika hal itu dianggap baik, tentulah hal itu diperintah oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu temboknya dibangun daripada batu bata. Atapnya terbuat daripada pelepah kurma dan tiangnya dari batang-batang kurma. Kemudian pada masanya Abu Bakar tidak menambah apa-apa, lalu Umar memperluasnya. Ia membangunkannya dengan model ala bangunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia membangunkannya dengan batu bata, pelepah kurma, dengan tiang-tiang dari batang kayu. Kemudian Osman merobohnya dengan berbagai macam tambahan. Ia membangun temboknya dengan bebatuan yang diukir dengan kafur. Begitu pula atapnya dari kayu jenis terbaik. Ini dia cerita sedikitlah pembesaran masjid Nabi. Pun demikian tak masuk dalam hadis Nabi larang tu. Depa hanya besar masjid. Besar masjid saja. Buat binaan lebih kukuh dekat tu saja. Tapi taklah sampai yang Ibnu Abbas kata tu kamu akan kena perangai Yahudi dengan Nasara tu, tak. Tak. Tapi dia tetap besar kan, dan itu Nabi tidak larang. Yang Nabi larangnya aku tak diperintahkan untuk memperhias masjid macam ni. Lihatlah, Ibnu Battal berkata, hal ini menunjukkan bahawa selayaknya bangunan masjid adalah bangunan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam menghiasnya. Lihatlah Khalifah Umar, biarpun dia berhasil membuka wilayah yang luas dan menguasai harta benda yang banyak, beliau sama sekali tidak
meroboh bangunan masjid pada masanya. Saat itu yang ia lakukan hanya memperbaharuinya. Dikarenakan pelepah-pelepah kurma sudah lapuk, saat membangunnya dia berkata, berlindunglah orang-orang dari hujan. Akan tetapi hindarlah warna merah atau warna kuning kerana hal itu akan mengganggu. Sebab dah kering habis dah pokok-pokok kurma di atas tu, cahaya matahari masuk, dia jadi warna pelangi. Silau habis mata. Umar kata, memanglah kita tak kena hujan, tapi mata kita terganggu. Mata kita sangat terganggu. Kemudian di zaman Osman, walaupun harta bendanya melimpah, dia hanya memperindahkan tanpa bermegah-megah. Walaupun begitu banyak sahabat yang menentangnya. Ada sahabat tak setuju Umar berbesar. Tapi Sayyidina Osman buat juga. Tapi dia tak pernah berbangga dengan masjid. Alhamdulillah lah, selama kita memerintah ni kita buat masjid besar. Tak pernah Osman buat lagu tu. Kita satu lagi projek, satu lagi projek. Wah, dia rakyat. Orang pertama yang bermegah-megah dalam masjid ialah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada akhir masa sahabat. Kemudian para ulama mendiamkan untuk menghindari fitnah. Orang yang mula bangga dengan masjid. Satu lagi projek kerajaan Al-Walid bin Abdul Malik. Dia ni. Tapi ulama tak berani kata apa. Cengih. Dia ni cengih. Maka di situlah dia kata. Jadi bukan masalah cat masjid, bukan masalah pembesar masjid, tapi masalah dia bangga. Dan betul pak cik, bila Nabi kata ini jadi masalah, walaupun orang tu kata saya tak pernah bangga, dia akan bangga. Benar duduk dalam hati. Kadang-kadang terucap di mulut. Bagilah satu orang jaga surau hak selekeh ni dengan satu orang pergi jaga masjid hak. Oh, hak hebat. Kata pengerusi mana? Sengaja. Saya hamba Allah aja. Hamba Allah aja dah begitu. Tapi kalau dia jadi hak besar-besar ni, alhamdulillah lah. Dia beritahu masjid kita. Kita jaga. Wahai bukan dia jaga pun, yang jaga siap. Dia beritahu kita jaga. Kita bagi bersih. Kita bagi tu. Bangga dia. Betul. Boleh buat. Boleh buat. Bukan tak boleh buat. Ada kan tunjuk dalam ya, YouTube tu, di mana yang Arab, yang dia buat dalam masjid tu, dia buat anak sungai. Tengok tak? Dia bubuh tepi-tepi tu buah-buahan. Yang macam dalam syurga cerita tu, ayat sungai mengalak, dia buat sebiji macam tu. Cuma saya tak tahu di mana. Cuba tengok. Masjid yang terindah dalam dunia. Oh, dahsyat. Dahsyat. Dia buat sungguh pakcik. Dia angkat semua buah dalam pekan tu, dia pergi letak tang situ. Sepanjang kita masuk masjid tu, ambil lah buah apa nak makan. Dia susun. Dahsyat, Pak Amin. Maka hadis itu melarang kita bermegah-megah dengan masjid, bukan melarang kita besar masjid. Tak, perelok masjid disuruh oleh agama itu rumah Allah. Tapi sifat berbangga itu mesti kita pelihara. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ajuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Masih bab masjid. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa staghrabahu wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala-pahala umatku dipertunjukkan padaku sehingga pahala sampah yang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid. Hadis ini riwayat Abu Dawud At-Tirmizi. Ibnu Khuzaimah menganggap hadisnya sebagai gharib dan ia menghasankannya, ia mensahihkannya. Tapi Al-Albani kata hadisnya dhaif. Albani kata dhaif. Tapi dhaif yang masuk dalam syawahid. Maknanya dhaif yang bukan jatuh pada kategori yang kedua. Bukan dhaif jiddan, bukan terlalu dhaif. Dia saja ada rawi yang dhaif, kata Albani. Ibnu Khuzaimah kata hadisnya hadis yang gharib. Gharib maknanya rawi dia rawi seorang, perawi dia seorang, tetapi nilai dia sahih walaupun seorang, dia tetap sahabat. Baik, dalam hadis Nabi kata, Allah tunjuk ke aku pahala umat aku sampai pahala apa, satu orang al-qadha,
dia ambil satu benda cemar dalam masjid, dia pergi buang. Sampai yang tu pun Allah bagi pahala. Allah bagi pahala. Sampah ini maksudkan di sini adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat yang terdapat dalam masjid. Hadis ini menunjukkan bahawa kotoran sekecil apapun yang dibuang oleh seseorang dari dalam masjid akan mendatangkan pahala. Karena itu adalah usaha untuk membersihkan masjid, menghilangkan segala yang mengganggu orang mukmin. Sebaliknya, bisa difahami bahawa memasukkan kotoran ke dalam masjid adalah suatu kesalahan. Hadis ini dengan hadis meludah tadi dia ada persamaan secara mukhalafah. Hadis ini, hadis meludah kata kita buang benda cemar dalam masjid, hadis ini kata angkat buang. Al-qadah, sampah-sampah yang kita nampak lah. Kan zaman hari itu batu-batu, kadang-kadang sahabat masuk-masuk pasir tu jadi tak sekata, nanti ada orang nanti sapu bagi pasir tu sekata balik. Ada sahabat bila Nabi berkhutbah, dia nanti ambil jari buat leng, duk main, buat kemah. Nanti ada sahabat nanti pergi buat balik. Ini semua benda-benda tak bermanfaat dalam masjid. Kita usahakan masjid jadi elok, dia kata kita dapat pahala di sisi Allah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kita dewan lah, kita bukan masjid kan, kita dewan. Dan kita pun tak cadang nak jadi tempat ni masjid ataupun surau, tak mau cadang ni dewan. Tapi bukanlah dewan serba guna, diwanu syafi'i, dewan himpunan sajak-sajak Imam Syafi'i, sastra-sastra Imam Syafi'i dipanggil diwan. Kita jagalah, kerana kita sembahyang juga, kita mengaji juga. Dan sampah-sampah kita angkat lah, kita angkat. Kadang kita baca hadis ni pada hari nak buat tu dia balok liat lah. Apalah, ramai duk dah, dia perbuat. Macam tu masalah kita. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang dari kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia tidak duduk sehingga mendirikan salat 2 rakaat. Hadis ini melarang seseorang duduk dalam masjid sebelum mendirikan salat 2 rakaat, iaitu salat tahiyatul masjid, yang secara zahir ia adalah wajib. Dia kata kalau tengok secara zahir hadis, tahiyatul masjid ni macam wajib lah. Nabi kata jangan duduk, mereka sembahyang 2 rakaat. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahawa hukumnya adalah manduh, hukum dia adalah sunat. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahawa ketika beliau melihat seseorang melangkahi orang lain, beliau bersabda, duduklah, engkau telah mengganggunya. Jadi Nabi pernah juga tengok satu kawan masuk masjid hari Jumaat, dia langkah orang. Nabi kata sudah, Nabi tak usah main depan, tak mana hang jumpa kosong hang duduk, sebab hang duk kacau orang ni. Kalau tahiyatul masjid ni wajib, Nabi akan kata kat dia, semayang. Dan memang ada hadis Nabi suruh semayang. Dan ada hadis Nabi kata pada sahabat, duduk. Maka itulah menunjukkan 2 keadaan mandu. Tahiyatul masjid ini dituntut kita buat. Tapi kalau tak buat, tidak berdosa. Dalam hadis ini, beliau tidak memerintahkannya untuk mendirikan salat. Kemudian kepada seseorang yang sedang beliau ajari tentang rukun Islam yang 5. Kemudian orang itu berkata, aku tidak menambah apa pun. Beliau bersabda, orang itu selamat jika dia jujur. Ini juga hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi ajak kawan tu, ajak solat yang 5. Dia kata, 5 ni saja wajib, yang lain, lain sunat. Puasa, Ramadan saja wajib, lain sunat. Zakat, aku keluarkannya wajib, sedekah aku tak buat. Semua dia habak nak buat wajib saja. Nabi kata apa? Nabi kata dia selamat sekiranya dia benar. Dia masuk syurga kalau dia benar. Maka dalam hadis itu Nabi tak habaq apa ibadat sunat dia buat. Bermakna lain daripada solatnya 5, tidak ada yang wajib. Termasuk tahiyatul masjid, dia adalah sunat saja. Baik, hujah dalam hadis pertama yang beliau memerintah orang tersebut untuk duduk dibantah dengan jawapan. Ada juga ulama kata wajib solat masjid ni. Ulama lain kata ni, dalam hadis Abi Daud tadi kata, ada sahabat tu langkah-langkah orang, Nabi kata kat dia tu sedut langkah duduk, Nabi tak suruh buat tatu masjid. Ulama yang kata
ulama' yang kata tahiyatul masjid itu wajib, dia bantah. Dia kata apa? Yang beliau memerintahkan orang tersebut untuk duduk, dibantah dengan jawapan bahawa dalam hadis tersebut tidak ada ungkapan menunjukkan bahawa orang tersebut belum solat. Jadi bisa jadi dia telah mendirikan solat di belakang lalu dia melangkah ke depan. Ini nama dia ihtimal. Dia spekulasikan. Dan memang Nabi suruh dia duduk. Tapi mungkin dia masuk-masuk, dia sembahyang dah awal. Lepas tu dia tengok depan kosong, dia nak dengar khutbah Nabi, dia langkah. Ha? Dan Nabi pun tahu dah dia sembahyang. Sebab hadis Abu Qatadah tadi, itu hadis yang semua orang tahu, semua sahabat tahu. Tak mungkin sahabat langgar hadis tu. Ini pandangan yang kata, wajib tahiyatul masjid. Sedangkan hadis yang kedua, yang Nabi kata pada sahabat ni, orang itu selamat jika dia jujur, dibantah dengan jawapan bahawa di sana ada solat wajib selain yang lima waktu seperti solat jenazah. Waktu jenis nak melawan ni dia cari kan? Jenis nak melawan dia cari hujah. Memanglah solat jenazah wajib, tapi dia bukan lima waktu. Solat yang tak ada rokok, tak ada iktidal. Dia kata hang cakap cermat sikit. Kalau nak kata solat lima waktu tu saja wajib, tak ada dah. Solat jenazah tak masuk lima waktu tapi wajib. Dan dia kata, aku tidak menambahinya, tidak menutupi kemungkinan ada kewajipan solat lain setelah orang itu mengucap ucapan tersebut. Zahir hadis mengisyaratkan bahawa perintah mendirikan solat tersebut berlaku kapan sahaja. Bukan setelah kapan mayat. Bila-bila saja. Walaupun pada waktu-waktu makruh melakukan solat padanya. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat dan telah kami sebut di dalam syarah Al-Umdah. Orang yang memasuki masjid pada waktu-waktu tersebut tidak boleh mendirikan salat. Ada ulama sebut, kalau waktu itu waktu yang diharamkan salat, tak sahlah buat tahiyatul masjid. Walaupun tahiyatul masjid, walaupun ada mayat, tak sah. Tetapi ada ulama lain kata, tak. Kalau dilihat kepada hadis ini, Nabi tidak membatasi waktu dia. Bahkan Nabi kata, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدِ. Nabi tak sebut waktu. Nabi kata hang masuk masjid saja, Nabi kata jangan duduk melaka sembahyang dua rakaat. Maknanya sembahyang yang tidak ada waktu haram, sembahyang tahiyatul masjid lah. Nampaknya lafaz itu lebih umum. Dia kata, dan kami tegaskan kembali bahawa hukum solat tahiyatul masjid wajib berdasarkan banyaknya perintah untuk mendirikannya. Sana'ani, pengarang kitab kita ni, dia berpandangan sembahyang tahiyatul masjid ni wajib. Bukan wajib termasuk lima waktu, dia wajib aradi, wajib mendatang, wajib bersebab. Wajib bersebab. Ya, macam mana orang berdosa, wajiblah taubat. Kita kata hari-hari awak kena taubat, tak. Kewajipan taubat bukan hari-hari, tapi bila berdosa wajiblah taubat. Bila masuk masjid wajiblah sembahyang tahiyatul masjid. Tak masuk tak wajib. Zahir hadis, ini pandangan Sanani. Imam Syafi'i tak setuju dengan pandangan tu. Dia kata kekalkan dia sebagai sunat. Kekalkan dia sebagai sunat. Zahir hadis mengisyaratkan bahawa seseorang yang telanjang duduk sebelum salat, maka ia tak perlu berdiri untuk salat. Namun ada beberapa orang menyatakan bahawa selayaknya dia berdiri untuk salat. Berdasarkan hadis Ibn Hibban, disebut dalam Sahih Ibn Hibban, hadis Abu Zar, bahawa beliau masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu sudah solat dua rakaat?" Abu Zar menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdirilah lalu solatlah dua rakaat." Kemudian Ibnu Hibban menjelaskan, kewajipan untuk mengerjakan tahiyatul masjid tidak hilang begitu sahaja kerana telanjang duduk. Demikian pula apa yang terjadi bersama Sulaik dalam perbahasannya mendatang. Maka tuan kitab kita ni dia setuju menyatakan tahiyatul masjid ni wajib. Dia bawa lah dalil-dalil. Nabi pada peringkat awal, Nabi ajak para sahabat adab-adab masjid, kemuliaan masjid. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib, yang kenanya tahiyat ni adalah sembahyang. Tak kira sembahyang apa pun. Kebetulan kita masuk masjid, orang buat qabliyah. Orang buat qabliyah. Kita sembahyang qabliyah, tahiyat lah. Tahiyat maksudnya beri penghormatan. Maksud kata beri penghormatan, sembahyang. Maka sembahyang apa tak disuruh. Tak ditentukan. Sembahyang. Time tak ada waktu apa. Dua rakaat. Sembahyang lepas ambil wuduk, boleh. Duha, boleh.
ada kita masuk-masuk orang dah kamat sembahyang fardu. Kita masuk-masuk terus buat sembahyang fardu. Ah, tahiyat lah tu. Kita tak dan buat apa terus sembahyang. Kesemua itu jadi penghormatan kepada masjid. Ungkapan Nabi dua rakaat dalam hadis tadi tidak menjelaskan jumlah dua rakaat terbanyak, akan tetapi dia adalah rakaat minimal yang kurang. Dengan begitu satu rakaat belum memenuhi kewajipan tahiyatul masjid. Sampai anda tengok dalam hadis tadi Nabi kata jangan kamu duduk sampai buat dua rakaat. Ulama hadis bincang lagi, kalau satu rakaat macam mana? Dia kata satu rakaat tak jadi sebab sekurang-kurangnya dua rakaat, tapi lebih tak apa. Lepas dua buat dua, lepas dua buat dua, lepas dua buat dua tak apa. Tapi kurang daripada dua tak boleh, tak dianggap tahiyat. Ha, jadi kalau kita masuk masjid, kebetulan ada mayat, kita terus pergi semayang mayat, itu dianggap tahiyat tak? Kita masuk-masuk, duduk dalam mayat kan? Masuk, orang nak ban lorong ke apa kah? Kita masuk terus pergi semayang mayat. Adakah kita dianggap telah buat tahiyat masjid? Kita kata tak. Pasal apa tak? Pasal semayang mayat tak ada rokok. Dia tak ada sujud. Dan dia bukan rakaat. Dia apa dah? Takbir saja. Ha, bukan lepas tu kita buatlah dua rakaat. Sama ada kita nak niat wuduk ke, ataupun kita nak niat tahiyatul masjid ke, atas kita lah. Tapi semayang mayat tidak jadi apa nama tahiyat untuk masjid. Sebab sekurang-kurangnya dua rakaat. Tapi kalau kita ambil pandangan yang kata wajib tadi, dia kata masuklah, sebab dalam hadis Nabi kata sallu ala sahibikum. Semayang mayat tu Nabi i'tiraf dia semayang. Nabi kata sallu ala sahibikum. Nabi kata hampa pergi semayang dekat sahabat hampa. Nabi tak kata hampa pergi takbir, hampa tak pergi doa. Nabi kata pergi semayang. Walaupun tak ada rokok, Nabi namakan dia sembahyang. Baik, itu satu pandangan lain. Kita pegang kata apa? Dua rakaat. Dalam asyarah dijelaskan bahawa Masjidil Haram dikecualikan daripada ketentuan ini. Yakni tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya ialah tawaf. Kerana demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf pada saat tiba di Masjidil Haram. Masjidil Haram saja dia ada tahiyat dua macam. Sembahyang dua rakaat dan tawaf. Antara sembahyang dua rakaat dengan tawaf, tawaf itu lebih utama. Maka tahiyat untuk Masjidil Haram masuk-masuk tawaf tujuh pusingan, tawaf sunat lah. Tawaf tujuh pusingan, lepas tu dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Itulah tahiyat untuk Masjidil Haram. Kalau satu orang tu dia tak larat nak buat tawaf sunat, dia masuk-masuk tak larat lah. Dia buat lah dua rakaat tahiyat masjid ganti tawaf tu. Ini untuk Masjidil Haram. Adapun kita masuk-masuk masjid, ialah gelap kan, buka lah lampu sah. Habis-habis buka lampu, benda mula kita buat tahiyat dulu. Lepas tu barulah kita nak buat kerja lain. Debang-debung. Dah habis dah buat semua kerja lain dah, cuci jamban semua habis, baru main-main dua rakaat. Boleh lah, bukan tak boleh, tapi nama dia raplah. Ha? Itu nama dia tahiyat penghormatan. Demikian pula disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Al-Hadiyu. Namun ada yang menyatakan bahawa saat itu Nabi SAW tidak duduk hingga beliau tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Kerana salat tahiyatul masjid diperintah bagi mereka yang ingin duduk dalam masjid. Sedangkan orang yang memasuki Masjidil Haram langsung mengerjakan tawaf, kemudian menunaikan salat di makam. Maka dengan begitu, orang tersebut tidak duduk kecuali ia telah melakukan salat. Ibn Qayyim kata Nabi masuk Masjid Haram, Nabi tawaf, lepas tawaf Nabi sembahyang, lepas sembahyang Nabi duduk. Maknanya kok mana pun sembahyang ada juga, bukan kata habis-habis tawaf duduk terus dah. Maknanya masjid ni dikait dia dengan sembahyang. Jika orang tersebut memasuki Masjidil Haram lalu ingin duduk tanpa mengerjakan tawaf, maka dianjurkan baginya untuk menunaikan salat tahiyatul masjid seperti apa yang dilakukan pada masjid-masjid lain. Orang tu jual lah kan? Tak apa, tak larat, tak apa lah. Begitu pula salat Aid dikecualikan dari hukum ini. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan salat apapun, baik sebelum maupun sesudah salat Aid.
hari raya lain eh. Hari raya Nabi tak, Nabi sembahyang raya, sebelum sembahyang raya Nabi tak sembahyang sunat kecuali apa? Kecuali sunat fajar. Sunat fajar, habis sunat fajar Nabi tak sembahyang sunat apa? Melainkan sembahyang raya. Lepas sembahyang raya Nabi tak sembahyang sunat apa dah kecuali masuk Zuhur bang Nabi buat qabliyah. Duha ke apa tak ada dah. Dan hari-hari raya tu tak timbul masalah tahiyatul masjid sebab Nabi tak sembahyang raya di dalam masjid. Jawapan atas pendapat ini adalah bahawa beliau tidak duduk hingga yakin tempat tersebut tidak disyariatkan padanya salat tahiyatul masjid. Baik saat di tanah lapang maupun di masjid. Tengok ah, ini satu pandangan yang kita baru dengar ni. Saya ulang ah. Jawapan atas pendapat ini adalah bahawa beliau tidak duduk hingga yakin tempat tersebut tidak disyariatkan padanya tahiyatul masjid. Baik saat di tanah lapang maupun di masjid. Hari raya ni, satu hari di mana sembahyang raya tu dia take over benda semua. Dia overall semua sembahyang. Hatta kalau hari raya tu ada sembahyang Jumaat sekalipun. Ha, dia boleh ambil alih kalau hari raya jatuh dengan hari Jumaat kan. Dia boleh ambil alih. Jadi Nabi ni pada hari raya tu Nabi akan pastikan tempat Nabi nak sembahyang raya tu di mana dan Nabi akan sembahyang raya saja. Nabi kalau dibuat di tanah lapang ataupun dia kata kalau buat di masjid sekalipun Nabi akan datang, terus Nabi datang, terus Nabi akan sembahyang. Kerana apa? Kerana bila dia sembahyang raya dalam masjid, automatik kan dia kata tadi penghormatan untuk masjid adalah sembahyang. Kita pergi sembahyang 2 rakaat pula, lepas tu kita sembahyang raya, maka hari raya berapa rakaat betul-betul? 2 ke? Berapa? Ini pandangan sanak ni. Ni kita tak boleh habak ke orang lah. Kita kena maki pula. Dia pun tak bagi. Mayang tak sembahyang raya, tak boleh sembahyang apa langsung dah. Tak. Ini satu pandangan. Kita dengar. Beliau pernah mendirikan salat Aid di masjid sekali saja. Sanak ni kata. Saat itu boleh tidak duduk. Ketika beliau tiba, solat Aid langsung dimulakan. Sunnah ni kata Nabi pernah sembahyang raya di masjid sekali. Pun Nabi tak buat atas tu masjid. Mai-mai terus sembahyang raya. Jadi Nabi main lambat sikit pada orang lain. Orang lain tunggu Nabi semua duduk buat apa? Takbir lah. Masuk semua takbir dan Nabi masuk-masuk kata sunnah ni, terus Nabi sembahyang. Itulah sekali mungkin hari tu hujan kot. Nabi sembahyang di dalam masjid dan Nabi tak buat atas tu masjid kata sunnah ni. Sedangkan tanah lapang tidak disyariatkan tahiyatul masjid padanya kerana dia bukan masjid. Apatah lagi nak pergi sembahyang di masjid tanah lapang. Kadang-kadang Pak Mik dah habis sembahyang raya, pergi sembahyang duha pula lagi. Saya tak kata salah, tapi kenapa jiwa kita tak boleh seraksi dengan sunnah? Apa masalah jiwa kita? Sayyidul Alamin kita kata ni, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Anbiya dan Rasul, dia tak buat. Dia tak buat, kita tak buat lah, kita buat lagu dia. Kita apa salahnya? Ha, tak apa, tak salah buat lah. Bukan siapa nak saman. Akan halnya seseorang yang memasuki masjid, dia kata macam satu orang masuk masjid dan tersebokkan oleh solatnya lain. Yakni jika seseorang memasuki masjid pada saat solat wajib didirikan, maka ia harus segera bergabung untuk solat wajib tersebut dan solat itu telah memiliki tahiyatul masjid. Dia masuk-masuk orang sembahyang fardu, jangan pergi sembahyang sunat di belakang, join terus sembahyang fardu, maka jadilah tahiyatul masjid. Bahkan saat itu tidak diperbolehkan mendirikan tahiyatul masjid berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan hadis Muslim, jika qamah telah dikumandangkan atau jika solat wajib telah dimulai, maka tidak ada solat selain solat wajib tersebut. Jadi dengan dia join sembahyang fardu yang diqamatkan itu, maka dia telah memberi tahiyat pada masjid, penghormatan, maka tak payah lepas tu nak sembahyang lagi 2 rakaat kerana tahiyatul masjid. Bolehkah bab ni? Saya ingat boleh, mudah faham lah cikgu, boleh cikgu? Alhamdulillah ikhwan, selesailah tajuk kita bab berkenaan dengan masjid. Bab yang baru ini muka surat 426, bab tentang sifat solat Nabi.
Ha, maka atas kita lah nak baca bab ni ke ataupun kita nak tengok bab lain. Pak Mik nak sambung aja nah. Sambung ah, tangguh. Tangguh bab ni ke nak masuk bab lain? Ini sifat solat Nabi, macam mana Nabi sembahyang. Macam mana Nabi ajak kita solat. Ada kita tak baca hari ni lah. Baca hari ni bab insya. Okey. Maksud saya minggu depan, minggu depan kita nak masuk bab ni ke nak kita nak langkau bab lain? Tapi saya ingatlah. Kita ikut aja bab ah. Ha? Okey Pak Mik. Kuliah kita hari Jumaat daripada mula. Daripada mula naik ke atas. Kuliah kita hari Khamis daripada bab masjid naik ke atas. Jadi kita ambil kita nanti khatam cepat ah. Cepat boleh makan pulut kuning. Naik pula macam mana? Wallahu a'lam. Subhanallah. Ya baca. Semayang raya baca. Bismillah. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah maha mengetahui. Pertama sekali saya kata bab ni ulama khilaf daripada zaman dulu sampai lah. Saya ingat Syaukani dengan pandangan Syaukani dengan pandangan yang tegas, dia kata boleh memilih siapa yang keluar sembahyang raya, kemudian dia tak keluar sembahyang jemaah pun boleh, ataupun dia tak keluar sembahyang jemaah sembahyang raya, dia tunggu sembahyang jemaah lah. Pasal antara waktu jemaah dengan waktu raya tu dia masih dalam waktu siang yang sama. Itu pandangan Syaukani yang tegas. Bahkan Syaukani mungkin ada pandangan yang lebih agak kita pun, saya ingat masyarakat kita belum bersedia mendengar lagi. Syaukani kata kalau dia sembahyang raya hari Jumaat, maka kewajipan untuk sembahyang pula asar. Tak ada sembahyang apa dah. Zuhur pun tak payah dah. Jumaat pun tak ada dah. Asar pula. Itu satu pandangan Syaukani. Tapi mazhab Syafi'i tidak demikian lah. Mazhab Syafi'i sebab dia hukum sembahyang raya adalah sunat. Maka tak menasabah bila kita buat sembahyang sunat, lepas tu sembahyang fardu boleh tinggal. Tak menasabah. Maka kerana sembahyang raya ni sunat, dia sunat lah. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tapi jemaat kena mai. Jemaat tetap kena mai. Dan Syafi'i adalah dia punya huraian dia tentang hadis yang Nabi kata, hampa tak payah mai dah sembahyang jemaat. Kerana menyusahkan, mereka tak payah join Nabi, tapi mereka buatlah di kampung mereka. Huraian dia macam tu. Ala kulihal, dan kita ada juga pandangan yang lain. Kalau dia keluar main sembahyang jemaah, sembahyang raya, dia boleh pilih nak buat jemaat ataupun zuhur. Maka jemaat dia tak main, duduk di rumah buat sembahyang lohok. Itu pandangan yang ketiga. Semua ni masuk di dalam khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Saya kata masyarakat kita ni masih belum bersedia ke arah tu. Jadi macam kita ni, mailah sembahyang jemaat. Mailah sembahyang jemaat. Sebab kalau kita tak mai, dalam kita duduk mai pun kena kata. Kalau kita tak mai pakcik, muhabak lah mengaji kat mamak tu, mampu ya. Belum bersedia. Banyak benda kita belum bersedia untuk dengar walaupun dia sunnah. Tapi dalam bab ni saya rasa kita boleh ambil pendirian meraihkan. Sila mai. Dan saya ingat kita pun tak pernah lagi lah jemaat jatuh hari raya, kita pi sembahyang raya tu tak mai jemaat, tak pernah lagi pakcik. Sampai hari ni dah kita duk pi lagi jemaat. Raya pun kita pi, jemaat pun pun kita pi. Ya. Ha. Ada? Ha. Mengaji kau Ustaz Rashid tu. Sebab tu dia abang. Dia abang terang. Cuma tempat kita tak terang. Boleh? Tak salah. Boleh. Ya, Mame. Dia sah tak dia buat kain tu mati. Betul. Ketika masuk masjid haram, kita buat tawaf. Dia tak tawaf. Tidak. Nabi selalu tawaf. Riwayat menyebut Nabi tawaf. Tetapi hadis tadi kita baca, hadis Abu Qatadah kita baca,
Nabi sebut janganlah kamu seseorang itu masuk masjid. Nabi guna perkataan masuk masjid kan. Tapi Nabi masa dia sebut masuk masjid, dia tak sebut Masjid Haram ke Masjid Madinah ke, dia sebut masjid dengan umum. Maka kerana tu kata para ulama, sifat tahiyat itu berlaku untuk semua masjid kecuali Masjidil Haram, dia terkenal dengan Kaabah, dia ada tawaf. Kalau tak mau tawaf, sifat umum hadis itu ada juga pada dia sebab dia masjid, boleh buat tahiyat. Tetapi Nabi sendiri bila masuk ke Masjid Haram, bagi dia suka tawaf, dia suka sembahyang di belakang makam Ibrahim. Tapi di kalangan para sahabat Nabi, ada yang uzur-uzur, dia pun pernah sembahyang tahiyat dan Nabi tidak melarang. Maka itu yang menunjukkan kebolehan itu, ada takrir daripada Nabi. Maka takrir itu juga sunnah. Tapi tawaf itu, itulah yang paling utama dalam masjid, Masjid Haram. Boleh, nah? Wallahu a'lam. InsyaAllah besok 10 salam jilid 1 bab taharah 3.5 jugalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.